Purte Cheesecake kali ini membuat Fluffin Rising Cake. Lembut banget dan enak banget. Gampang lagi buatnya. Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Krim air terigu lalu maizena kita aduk. Kita masukkan kuning telur. Kita aduk. Sampai dia halus ya. Aduk terus sampai dia halus. Udah sebentar doang bikinnya ya. Lalu sekarang kita kocok putih telurnya. Berikutnya putih telur. Gula putih, cream of tartar ya, kita kocok. Kita kocok sampai dia mengembang. Sudah sampai begini ya. Sekarang kita ambil spatula, kita ambil dulu, kita campur dulu ya. Kita masukkan ke sini ya. Aduh, kita masukkan ke dalam kantong squid. Udah jadi begini, udah bagus ya. Kita masukkan ke kantong squid supaya gampang. Oke, sekarang kita buat di loyang ya. Seperti ini. Kita panggang. Ini udah jadi. Karena ini saya lapisin dengan itu pelapis, jadi gampang lepasnya. Begini ya, tuh lepas sendiri ya.
seperti ini ya. Nah, kita pisahkan dulu. Kita pisahkan dulu. Oke. Kita panggang ya. Nah, sekarang kita kocok krim ininya ya. Isiannya ya. Kita kocok sampai mengembang. Udah ngembang begini, kaku, kita masukkan ke kantong segitiga ya. Oke, sekarang kita mau finishing ya. Ini lembaran kuenya. Kita potong tapi nggak sampai putus ya, supaya bisa dilipat. Tuh, ya kan? Nah, kita kasih deh ini deh krimnya. Kurang banyak. Kita kasih ini deh. Jadi deh kuenya cantik kan? Oke deh, kita buat semuanya. Sudah jadi kuenya. Wow, enak banget.